¿Qué pasa, Vic? ¿Mía, mía? Mashallah. Number one, ¿eh? Bas jahma. Shukran lak. Ahlan sahlan. Assalamu alaikum. ¿Qué pasa, Vic? Alhamdulillah, güey. ¿Mía, mía? Babi kachap. Bat mumtaz, ¿eh? Chicken. Bas mumtaz. Okay. Ana ibu kalam albek mia mia. Albek mia mia. Syukran. Kemal Bek, Albek. Mumtaz? Two feedbacks. Okay, thank you so much. Thank you. MashaAllah, guys. Ahlan wa sahlan. Kemal Bek? Okay. Good, very good. Nice chicken, number one in Saudi Arabia. Yes. Wow, where are you from? Sorry? Where are you from? Pakistan. Pakistan, thank you so much. Okay. Bye-bye. MashaAllah, lihat. Semua orang menyukai makanan Albaik. Kiss me, sir. It's Albaik. It's good? Yummy, Azin. Oh, Azin. MashaAllah, where are you? Good, good. Min Ainant? Lebanon. MashaAllah, dari Lebanon. MashaAllah. Awal marah wala Albaik? Alatul Iji. Ida Iji Makkah? 20 marah mungkin. Wow. Mungkin 2003. MashaAllah. 2003. Yani ida antat Iji Saudi Arabia, lazim takul Albaik. Ma, thank you so much, syukron. Jadi benar banget Bang Albek atau ayam chicken Albek itu ternyata nomor satu yang ada di Arab Saudi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Ramayan, alhamdulillah. Sore hari ini sahabat, setelah kita sholat asar di Masjidil Haram, kita akan makan Albek. Dan posisi Albaik yang akan kita kunjungi ini adalah posisi paling dekat dengan Masjidil Haram. Tapi sebentar dulu, ini ternyata bukan channel saya, ini channel yang punya nih. Iya benar banget. Oke. Okay. Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi dulu. Ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya, Hidai Adventurer. Dan di video kali ini saya alhamdulillah banget dan senang banget di video kali ini bisa bertemu sama Al Junid. Yo, seorang YouTuber yang saya sangat sukai banget, yaitu Ahli Makkah. Oke, okay, dan sekarang alhamdulillah kita review Albaik yang paling dekat dari Masjidil Haram ya. Oke. Di mana lokasinya? Harus ikut dulu. Oke, kita kalau kalian pengen tahu banyak ikuti kita semua dan nonton setengah-setengah. Dan ini sekarang lokasinya ada di depan Hilton. Millennium Hilton. Oh, Millennium Hilton. Dan kalau mau ke Albaik kita lewat sini. Dari tadi berarti ke sebelah kanan ya. Oke, okay, guys. Kalau di sini saya manggilnya sahabat ya karena barengan Al Junid. Oke, kita lewat mana yang paling dekat? Oh, dari posisi ini. Kanan apa? Kanan. Iya. Berarti posisinya ada di kumpul aja masing-masing. Di pos dulu aja. Langsung. Oke. Untuk Arab. Maafin, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Tahu posisi Albaik di mana? Hah? Enggak tahu. Terima kasih. Mana Junid? Nah, sekarang kalau kita mau ke Albaik dari arah King Fahad, kita menuju ini nih. Karena lokasinya ada di gedung sana yaitu Jabal Umar. Ini ada di toilet nomor 6. Terus ini Hotel Tauhid. Jadi kita akan menuju lurus ke sana. Yuk. Ya.
gak kalah sama Tower Jam-Jam ya ini juga. Iya. Kalau itu sekarang bersih. Ini lebih keren lah. Lebih keren ya. Keren karena suasananya lebih sepi. Nah itu juga nyaman. Nyaman. Bersih. Terus yang saya suka dari Jabal Umar dekorasi. Pernah sih kesini waktu review abaya. Oh iya. Dekorasinya tuh berbeda. Keren. Dalamnya itu modern. Apa ya? Klasik tapi modern. Benar banget. Ternyata Albek yang dekat dari Masjidil Haram ada di sini. Lihat dari papan iklan juga udah ada di sini. Yaitu. Jadi kalau di Tower Jam-Jam nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, iya benar. Ada KFC dan sahabat-sahabat yang lain ya. KFC, McDonald's, ya sahabatnya kayak Pizza Hut, McDonald's. Nah ternyata Albek itu agak ngumpet ya. Tapi tempatnya kayaknya menarik banget. Nah lihat. Subal Khalil. Itu sampai lihat ada Jabal Umar. Oke, di video kali ini juga saya tidak sendirian, ditemani Al Junet yang akan nge-review tentang tub yang paling berkualitas yang digemari oleh orang-orang Sabab Saudi ya. Nah nanti kalian mampir juga di channelnya Al Junet. Oke, sekarang ada pemeriksaan dan di sini ada Masya Allah ya, dari apa sekarang sudah. Oke okay guys, sekarang Alhamdulillah sekarang kita lagi ada di salah satu mall, yaitu namanya Jabal Umar. Dan ternyata Albek yang paling dekat dari Masjidil Haram itu ada di sini. Tidak ada di Tower Zamzam atau Misfala atau yang lainnya ya. Ternyata di sini, Masya Allah lihat. Gedungnya indah banget. Jadi yang saya suka dari mall ini yaitu berbeda dari mall yang lain. Apa ya, dekorasinya itu kayak, lihat. Klasik tapi lama. Apa ya? Kayak jadi bernuansa Arabian tapi modern. Ahlan wa sahlan. Ibu ma'lum anil Albek? Hah? Albek 4 floor. This customer in Al-Madina. 4 floor. This in Europe? Ya. Ibu ma'lum Aynal mat amma Albek? 4 floor. Daur al-Rabia. Syukran. Idai Adventure. Idai Adventure. YouTube. Ayo. YouTube? Yes. Hanetlah video saya. Ikhtibar. Oke. Alhamdulillah guys, dia minta nama saya tulis. Oke, okay, thank you. Syukran apa? Ya, Indonesia. Oke, okay, YouTube, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi, orang itu suruh like, subscribe, ishtirak, share. Ayo. Thank you, syukran. Oke. Okay? Okay. Salam. Jadi, katanya itu Albek ada di nomor 4. Oke, sekarang kita ada di lantai 2 dan benar banget kata Al Junet tadi bahwa mall di sini itu lebih sepi dan lebih nyaman. Sepi dan nyaman. Dan masalah alhamdulillah sih enak banget di sini. Sebelum kita naik, kita ke itu food locker lihat ya. Oh, betul. Oke. Nah, ini sekarang kita udah ada di lantai 4 di Jabal Umar dan ternyata benar banget di sini adalah food court. Jadi tempat makanan gitu. Dan posisi Albeknya enggak tahu sebelah mana. Semana? Sana ya? Oh, udah kelihatan loh. Gak ada tulisan. Albaik. Iya, Albaik. Jadi yang sahabat-sahabat yang baik harus makan. Like. Harus like, harus subscribe. Ya bener kan? Banget, iya. Yeah. Silakan mampir ke yang Albaik. Iya, kalau bahasa Indonesia baik ya. Baik. Baik. Cuman pakai al aja. Oh, dan Masya Allah di sini lihat banyak banget orang yang menikmati tempat makan yang ada di Jabal Umar. Dan satu hal yang kalian harus tahu bahwa Mat'am Albek atau restoran Albek itu tidak pernah sepi. 24 jam itu rame banget lihat. Yuk, kita ke sana. Antri kayaknya.
Oh, Masya Allah, ternyata benar banget guys. Lihat matamnya rame banget. Ini dia Albay. Antriannya, wallah. Dari 1, 2, 3, 4 kasir, ada berapa? 10 kasir. Sampai sini lihat. Masya Allah, ngantri banget guys. Bener banget. Yakin ngantri banget ini. Dari beberapa kasir ada berapa kan? Banyak banget, dari itu antrinya sampai luar. Masya Allah, lihat sampai sini kan. Antrian ini 18 bro. 18 kasir sampai antri. Ya Allah, lihat. Gimana kita mau pesan? Gak usah. Kayaknya gak memungkinkan ya. Jadi mohon maaf banget, kayaknya gak memungkinkan untuk pesan karena akan membutuhkan waktu yang lama nantinya. Pokoknya untuk kalian semua yang mau makan Albek yang dekat dari Masjidil Haram, tepatnya ada di Jabal Umar lantai 4. Paling cuma 5 menit atau 5 menitan lah dari Masjidil Haram ke sini. Dan di sini dia lihat antri banget. Jadi mohon maaf kita enggak bisa lanjut. Insyaallah pokoknya kita sama saya sama Al Junaid hanya menunjukkan tempatnya itu ada di sini. Lihat antri banget. Enggak mungkin saya menunggu, mungkin membutuhkan beberapa menit untuk masuk ke dalam. Lihat antrinya sampai luar. Karena memang Albek adalah salah satu restoran dan makanan yang digemari orang Arab. Apa ayam goreng yang sangat terkenal. Lihat enggak bisa guys, ini antri banget. Jadi ini khusus yang baru masuk yang mau pesan lewat sini. Yang sudah pesan atau dapat bisa lewat sini langsung. Masya Allah, lihat. Untuk kalian semua, jangan lupa dukung terus Idai Adventure dan juga El Junaid. Silahkan, pokoknya untuk kalian semua jangan lupa like dan komentarnya, juga subscribe. Saya Idai Adventure mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas El Junaid. Wassalam. Wassalam. Syukron.